Saya nanya-nanya. Ya, ayo kita ngobrol aja di mana. Saling tanya bertanya. Gimana? Gimana? Pak Risuli, bisa ngobrol enggak? Enggak bisa itu. Nanti enggak berani kalau pakai tema, aku enggak berani. Ini kita lagi di ruang sidang, guys. Ini Mas Cesar. Ini Evangelis. Ini Pak Ustadz Unggul. Oke. Halo, guys. Nah, teman-teman, ini ada seorang perempuan ABG yang berjilbab itu yang kesaksian di Manubulu, ya. Ternyata itu adalah anak didik Saifuddin Ibrahim. Jadi ya, saya nggak tahu apakah yang bersangkutan ini murtadin betulan apa hanya anak didik yang kemudian digembleng untuk bisa baca benar-benar ayat-ayat pendek gitu, saudara. Yang jadi masalah, kenapa masih pakai atribut jilbab kayak gini loh? Siapa, Mbak? Kenapa nggak pakai rok aja loh? Nah, itu kan buat penipuan. Nah, ini Bu, istrinya Meme Kace nih. Kan udah kenal, kita udah sering lihat loh. Namanya siapa? Belum kenal, sumpah. Pokoknya jangan bikin. Apa jangan bikin apa? Jangan sampaikan ini. Ya. Ini sampaikan nih kepada teman-teman lo. Jangan dulu. Pak Risuli. Hah? Kita tanya. Padahal udah disediain tuh. Iya, Abi gimana nih, Abi? Udah bikin hotel. Gimana, Abi? Udah disiapin, gak jadi sama Abi. Dulu foto dulu. Mas siapa namanya? Bapaknya mana? Ada di hotel. Hah? Oh, ini ada. Wah, oh, bohong. Enggak, tadi di hotel. Hah? Tadi di hotel. Ini ada. Ini kita lagi di ruang sidang, guys. Ini Mas Cesar. Ini Evangelis. Ini Pak Ustadz Unggul. Oke. Halo, guys. Halo, guys. Halo, guys. Emput jadi sama PH? Sampai. Nah, ini salam sadar. Masmuk? Masmuk? You get the correct ones. I don't know. I'm not. Let's sit together. Yeah, I think so. Yeah. Okay. Because it's useless too if I bring yours. Yeah. Okay. 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 Dua. We check together. Okay. Satu, dua. Okay. 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 Gak ketuker. Benar-benar. Mbak, namanya siapa, Mbak? Kenalan? Ibu, kenalan dong. Kan udah kenal, kita udah sering lihat loh. Namanya siapa? Belum kenal, sumpah. Pokoknya jangan bikin. Apa jangan bikin apa? Sampaikan ini. Ya. Ini sampaikan nih kepada teman-teman lo. Jangan dulu. Pak Risuli. Hah? Kita tanya. Padahal udah disediain tuh. Iya, Abi gimana nih, Abi? Udah bikin hotel. Gimana, Abi? Udah disiapin, gak jadi sama Abi. Berdua foto dulu. Salam. Pak Gembala, salam. Apa tuh? Katanya mau ngobrol, Pak Gembala, gimana? Oh, saya tanya kamu dulu. Nah, saya tanya. Ayo kita ngobrol. Saya nanya-nanya. Ya, ayo kita ngobrol aja di mana? Saling tanya bertanya. Gimana? Gimana cuma gimana? Tanya, enggak. Muhammad agamanya apa? Kenapa? Nabi Muhammad agamanya apa? Yesus agamanya apa? Ah, udah kalau gitu. Lah, kok tanya. Susah? Kemarin kan saya udah tanya, Kang. Kalau agama Nabi Muhammad jelas dalilnya. Apa? Ya.
asbahna ala fitrotil Islam. Apa saya tanya? Ya wa ala kalimatil ikhlas. Ya ini dalilnya. Ya, apa? Ya, ya ini saya dalilnya. Di mana? Wa ala kalimatil ikhlas wa ala din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati. Bukan sebentar. Di mana? Saya lagi menjelaskan. Ini mau buru-buru soalnya. Lah, baru menjelaskan kok. Wa ala millati afinu Abraham. Abi enggak berani. Tadulah Abi enggak berani. Saya tanya agama apa yang paling sering dinista orang? Abi jawab yang benar. Kenapa? Islam. Islam. Kenapa dinistakan orang? Karena mereka telah terlihat bahwa kebenaran itu ini HP saya supaya jatuh. Kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Iya, yeah, lucu. Nah, kalau lucu Abi mau kamu. Kita diskusi. Nah, sekarang, kita diskusikan berani. Orang yang menistakan agama lain yang tidak pernah aja. Dimasukin penjara. Jawab. Oke, gini aja. Orang mana? Jangan berbalik. Kita jawab diskusi. Dulu, jawab. Nandar. Kita diskusikan aja mana agama yang benar gitu. Kan itu. Lah, kalau masalah orang-orang kemudian penistaan yang beragama kemudian menistakan agama lain enggak pernah dimasukin penjara. Siapa Nak Nandar? Ide gini sabar. Abi enggak berani. Enggak hilang kan? Gimana? Pak Risuli bisa ngobrol enggak? Enggak bisa ini. Tapi nggak berani, kalau pakai tema Risulubi. Abi nggak berani, debat kusir Abi berani. Pak Risulubi juga nggak berani. Iya nggak berani. Nah, sih. Nggak berani nih. Apakah bisa bahasa Ibrani? Iya. Bukan masalah Ibrani, mau bahasa apa saja Nandar, itu bukan kebenaran di dalam sebuah keyakinan. Ini, Abi saya pun di Ibrahim ini. Abi kalau pakai tema nggak berani, Abi kalau pakai tema nggak berani. Nggak, Abi pilih aja temanya apa, ya, tentang agama yang benar. Tentang kitab suci yang benar, kemudian tentang Tuhan yang benar. Nanti dia baliknya sama anaknya sendiri. Hah? Baliknya sama. Oh ya udah gimana? Ini saya kasih Saddam Hussein aja. Saddam Hussein kan seagama. Gimana Abi? Saudara. Gimana ini? Inilah Nandar. Nah, gimana? Abi insafnya sama anak sendiri. Nah, evangelis ini. Gak ada suratnya, gak ada keterangannya. Gerejanya di mana? Insafnya sama anaknya sendiri. Haleluya. Amin. Ya. Tadi Abi tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Gak bisa. Gimana? Kalau pakai tema nggak bisa. Oh iya ya. Ayo Nandar. Ya. Gimana? Jadi nggak diskusinya?